semuanya. Di video kali ini adalah perjalanan menuju masjid yang ada di rest area KM429 Tol Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Tol Trans Jawa menjadi salah satu jalur andalan bagi orang-orang yang akan pergi mudik lebaran menuju arah Jawa Tengah dan Jawa Timur saat akan singgah sejenak untuk terlihat bisa datang ke rest area KM429. Rest area ini sekilas terlihat sama dengan rest area yang lain, namun pemandangan alam yang terlihat di rest area KM429 akan sangat memanjakan mata serta layak untuk diabadikan dengan swafoto. Kali ini kita akan singgah untuk sholat dulu. Kita bisa singgah di sini untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan ya. Ini kita mau masuk ke masjidnya dulu. Salah satu fasilitas rest area KM429 yang memudahkan pengendara untuk beribadah adalah masjid dengan area yang cukup luas. Dari luar, kubah masjid terlihat sangat besar dengan bentuk setengah lingkaran. Kubah masjid berwarna merah marun dengan tambahan aksen hiasan berwarna emas. Masuk ke bagian dalam, kita akan disuguhkan dengan ruangan yang sejuk dan nyaman dengan berbagai perlengkapan ibadah. Tempat wudhu dan kamar kecil pun tersedia di dalam masjid. Tak perlu khawatir, seluruh fasilitas di dalam masjid rest area ini terjaga sehingga dipastikan bersih. Rest area ini terletak di dataran tinggi Kabupaten Semarang sehingga menyuguhkan pemandangan alam yang sangat indah. Dari rest area akan menemukan bukit dengan latar belakang Gunung Ungaran. Selain kita bisa beribadah dan rehat sebentar di rest area KM429, kita juga bisa santai dulu sambil makan ataupun beli cemilan-cemilan yang ada di rest area ini. Dan juga ada fasilitas untuk pengisian BBM ya, SPBU. Kemudian kita juga bisa ambil ATM di sini ataupun mengisi e-tol ya.
terima kasih sudah melihat video ini. Semoga video ini bermanfaat sebagai informasi untuk yang mau beristirahat saat perjalanan mudik atau wisata, yaitu di rest area KM429 yang berada di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih, salam sehat selalu untuk semuanya.